Kampungnya Kampung Sebe ya. Ini ada apa? Hutan kecil, nanti setelah masjid belok kiri. Ini nih nyampe-nyampe tidur. Nah, itu sekolahnya udah kelihatan. Itu sekolahnya, ini lapangannya, kita berbar putar. Jadi masuk ke hutan kecil. Nah, ini gerbangnya nih, Kampung Belajar Bina Putra. Sekolahnya sebelah kiri. Nah, teman-teman, para penggiat literasi, kali ini saya ada di Kampung Belajar Bina Putra. Di sini ada dua lembaga, yaitu SMA Bina Putra dan PKBM Sekar. Lokasinya ada di pinggir hutan, ya, hutan kecil di wilayah Kecamatan Kopo ya, Serang, termasuk Kabupaten Serang. Ini cocok untuk suasana belajar ya. Jadi ada dua lembaga, lembaga formal dan non formal, sekolah dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Untuk lebih jelasnya bisa lihat narasi berikutnya tentang apa itu atau kegiatan apa yang ada di Kampung Belajar Bina Putra ini. Simak terus video ini. SMA Bina Putra, salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, yang mencoba mengawinkan dua konsep pola pembelajaran, pendekatan pendidikan formal dan non formal. Jadi tidak semua konsep pendidikan formal harus dilakukan dengan cara-cara seperti di sekolah formal, tapi bisa juga mengkombinasikan dengan pola-pola pembelajaran yang terjadi di pendidikan non formal, di mana lebih menekankan pada konsep pembelajarnya, jadi warga belajarnya, siswanya. Tidak terlalu menekankan pada konsep, pada proses pembelajaran yang didominasi oleh guru, tapi bagaimana mereka menstimulasi, menginspirasi, memotivasi agar bisa membelajarkan dirinya sendiri, sehingga pembelajaran lebih bisa menyenangkan, lebih happy, lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka masing-masing. Demikian. Nah, sekolahnya ada di tengah hutan kecil, kayak hutan lindung nih, ada semacam pemakaman tokoh di sini. Jadi jauh dari keramaian, ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, terutama bambu. Nah, ini lingkungan yang ada di sekitar lembaga, jadi sangat sejuk sekali. Sarana olahraga dengan pengembangan seni. Nah, ini panggung gembira untuk anak-anak setiap hari Sabtu seru atau Jumat ceria melakukan aktivitas ekstrakurikuler. Ini lapangan bulu tangkis ya. Ini dipersilahkan juga untuk anak-anak berolahraga di sini dengan luasnya. Di latar belakang bambu-bambu sangat memberikan udara yang segar sekali.
pusat kegiatan belajar masyarakat Sekar. Ada di wilayah Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Dan ini satu paket dengan Kampung Belajar Bina Putra. Dikelola oleh Pak Haji Priyatna. Beliau salah satu juga praktisi pendidikan luar sekolah, penggiat literasi, mengelola dua lembaga formal dan non formal, dilakukan secara bersamaan dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Ini sebuah model pembelajaran di mana pola pembelajaran pendidikan non formal bisa bersanding dengan pendidikan formal dan bisa saling mengisi dua-duanya, saling melengkapi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para penggiat pendidikan dimanapun berada. Salam literasi. Kim, kalau kemarin kamu kan mantan supir truk, kalau ini mantan supir apa nih? Tronton. Tronton. Ini. Odong-odong.